Nada kini berada di Kampung 3 Kuching Sarawak, kediaman Ida Honeycomb. Siapa sangka menghasilkan mana eksklusif ke peringkat antarabangsa, semuanya adalah perniagaan dari rumah sahaja. Kunjungan Nadia adalah untuk mengetahui bagaimana wanita kreatif ini menghasilkan mana eksklusif yang begitu menawan. Jom. Selamat datang ke Sarawak. Tak dah makan laksa? Ya, akhir mai kami makan. Ya, dah pada cakap Sarawak. Okey, ya, boleh nak tanya sikit lah. Macam mana terfikir untuk menghasilkan aksesori banyak ni? Okey, aksesori ni saya menggunakan dengan rantai. Tapi dulu minat tu mula dari bangsa kau lagi. Daripada korang, dari tempat. Masa tu, I buat cekat rambut. I pernah jual dengan kawan masa tu dapatlah jual RM20 banyak, you know. So I bought a few more. Then lepas tu I kahwin, and then ada anak-anak. So masa tu bila nak bidding tu ada slow sikit lah. Masa buat tapi slow, dan anak-anak I dah besar. So yang nombor tiga tu Honey, Sofia. That's where we got our brand name, Honeycomb. So dia terjumpa lah my gambar pakai cekat rambut tu. Dia kata, Mak, ini macam bidding. Mak buat sikit, cakap, okay, boleh ke buat untuk kawan-kawan? Dia cakap, dia nak buat something. Itu dah mulanya. Dia buat something handmade untuk kawan-kawan yang affordable. Yang tak mahal, kalau dia nak banyak akan. So, I nak, why not I cuba since dulu I pernah buat. And then, masuklah. Timbul rasa, ni buatlah dalam 4-5 keping macam tu. And then, I letak lah sekarang dalam social media. And then, you kena sekarang. Yes, lagi senang. Ini berpeluang untuk mempromosikan produk. Walaupun ia telah lama berada dalam industri fashion, koleksi yang dihasilkan oleh Ida masih lagi mendapat perhatian peminat fashion tempatan. Ada rantai, gelang, ya, earring, brooch. Yes. Macam mana Ida dapat idea nak buat ni? Okay, mula-mula ilham tu selalu datang. Kerana kalau you berkecimpung dalam bidang ni, hari-hari you kena refresh your ideas, your design. Pemenang warna. So kadang-kadang tu kalau you keluar, kalau you tengok surrounding, kalau tengok juga ataupun you tengok on the fashion magazine ataupun on TV ke apa, selalunya ada ilham kami rundai. Kalau at the same time, you kena juga tengok the trend. So you tengok the color combination, and at the moment dia tengah pakai minimalist ke, yang heavy ke. Tapi most of the time, yang heavy ataupun yang macam very bold accessory macam ni, sentiasa diterima oleh betul dia. Sebab lagi senang, boleh pakai bila kosong, letak je accessory dan boleh. You all dress. Uniknya, setiap koleksi Ida kelihatan mewah. Gabungan warna-warna yang menunjuk menyelahkan gaya elegan. Antara aksesori yang popular di kalangan pelanggan setiap level ini adalah rantai, choker, cincin dan juga subang. Bagi Nadia lah, penghasilan manik ni bukannya kerja senang. Mesti ada banyak cabaran, rumit. Yeah. Apa cabaran Ida untuk hasilkan aksesori manik ni? Okay, salah satu cabaran dia kadang-kadang tu mendapatkan material. Untuk mendapatkan sesuatu design macam ni, to get the material tu ada cabaran sikit lah. Tapi over the years, dah nak dekat 10 tahun buat ni, Alhamdulillah, I ada supplier dan tempat untuk membeli yang that you can rely on lah. Sebab material ni sangat penting. Yes. You tak nak guna yang cincai. You want something that you can keep as heirloom. Macam boleh simpan sampai ke anak cucu. Betul. You know. Manik ni. Jadinya cabaran untuk cari material lah. Yeah. Dari segi design juga. Yeah. Betul. Nadia sendiri berpeluang memperkayakan beberapa koleksi Ida Honeycomb. Cantik dan memenuhi
cita rasa fashion ada antaranya set hitam ini. Ida dalam dunia manik ni dah 10 tahun. Mestinya macam-macam pencapaian dah dicapai Ida. Boleh ceritakan sikit? Okay, the accessory yang I buat dijemput untuk menghiasi majalah tempatan, majalah top tempatan ataupun dipanggil untuk menghiasi aktris-aktris tempatan dalam drama, dalam filem. That is one of our highest achievement lah rasanya. Sebab the recognition tu. Betul, the recognition important. Sebab accessory ni semuanya tak dekat tempat lain. Kalau dari sini, dari Ida, satu design, satu design. Ya, you tak akan jumpa ni dekat pasaran. Pasaran? Lain daripada yang lain. Okay, Nadia nak tahu jugalah apa perancangan masa depan Ida Honeycomb ni dalam bidang money accessories. Okay, perancangan saya kalau boleh satu hari nanti saya ingin memiliki butik accessory saya sendiri dan saya nak the legacy our brand berkekalan sampai ke anak-anak, ke cucu-cucu insyaAllah, and saya nak teruskan lagi designing so that akan dikenali strata dunia insyaAllah. Semoga impian Ida tercapai insyaAllah. Thank you so much. Terima kasih. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan ke segmen Jom Cantik. Kita nak mencantikkan seorang gadis dengan pelbagai aksesori manik.